Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman semoga dalam keadaan sehat. Saya ingin menyampaikan investasi halal mak yang nilainya 110 juta ya. Jadi investasi halal mak total 110 juta. Ini buat apa aja gitu? Saya buat ringkasnya aja. Nanti di season yang lain saya akan buat apa namanya? Ini agak lucu juga ya. Ini kok jadi merah? Jadi tuker ini. Oh iya, tuker. Merah tapi jadi hitam ini ya. Iya sini rekaman aja sini nggak apa-apa. Dapat apa saja sih? Yang pertama dapatnya menjadi stokis ya. Jadi kita menjadi stokis dulu ya. Tapi dalam waktu bersamaan bisa ya. Stokis. Stokis itu nilainya berapa? 5 juta. Ini full produk ya, jadi produk semua ini. Yang kedua nanti naik peringkat ya, peringkat ya, naik peringkat. Ini ada di penjelasan yang lain nanti terkait dengan peringkat ini. Naik peringkat belanja nanti 47 juta. Terus ini saya ulang dari awal ya, karena kurang panjang. Kita balik aja nih. Ini banyak yang nanya soalnya 110 juta itu dapat apa aja gitu kan. Saya buat lagi total investasi awal. Kalau investasi berikutnya juga tidak ada ya, tidak ada ini total awal investasi 110 juta. Tadi satu jadi stokis besar 5 juta. Kemudian naik peringkat jadi ED ya. Itu sebesar 47 juta. Kemudian setelah itu ini dalam waktu bersamaan ya, dalam waktu sekitar 1 bulan ya. Jadi AC ya. AC naik peringkat jadi AC sekitar 50 juta. Ini jadi produk semua ini ya, jadi ini hanya sebutan aja peringkat. Kemudian 4 kita membeli RAO namanya, itu pendaftaran online totalnya 3 juta. Ini untuk mendaftarin pelanggan baru ya, tapi dalam bentuk online. Satu lagi ada kit ya, kit ini berarti sama dengan RAO, bedanya dia harganya lebih mahal karena dapat katalog ya, di print. Kemudian berikutnya adalah brosur sama lain-lainnya. Brosur 3 juta. Lain-lain jadi totalnya ini 110 juta. Oke itu ya. Dan ini lain-lain ini sebenarnya cadangan aja ya. Ini semuanya dalam bentuk produk ya. Ini bedanya nanti dalam bentuk produk yang beda ya. Oke, itu informasi terkait dengan total investasi awal halal mak ini. Rp110 juta ya. Nah ini kenapa tidak ada karyawan, kenapa tidak ada tempat segala macam, nanti kita akan ada bahasan di kesempatan lain ya. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Bila terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.